Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Happy Besar. Dalam kesempatan kali ini kita akan unboxing sandal Iger. Tipenya saya lupa, nanti kita lihat saja. Ini saya pesan kemarin melalui Tokopedia di official store Iger Indonesia store. Kemarin ada diskon, jadi langsung kita ambil saja. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Ini untuk paketannya, kita beli dari Tokopedia teman-teman. Langsung kita cek saja. Baik, ambil cutter dulu teman-teman ya. Tara, ini senjatanya lupa. Baik, langsung saja kita belah. Mantap, ini packingnya mantap ya teman-teman. Pakai bubble wrap, nggak pelit ini pokoknya. Mantap, bubble wrapnya banyak. Wah, bubble wrapnya mantap bos. Nah, inilah penampakan sandal Iger. Tipenya saya lupa ini. Tipenya apa ya? Saya lupa. Oh, Kinkaju roll 1 sol black ya teman-teman. Oh, yang ini warnanya olive. Nah, ini harganya Rp229.000. Nah, seperti ini teman-teman sandalnya. Mantap. Tidak diragukan lagi kalau Iger ya teman-teman. Nah, ini untuk wadahnya, ini ukurannya 41 ya teman-teman. Wadahnya bisa buat tas mandi atau tas pakaian, terserah teman-teman ya. Baik, nah ini dia penampakannya seperti ini. Mantap. Ini solnya. Keren ya teman-teman. Nah, ini tipenya ada di sini. Original ya teman-teman. Hati-hati karena banyak sekali produk Iger yang KW atau tiruan ya teman-teman. Kalau beli mending di store Iger langsung. Kalau online beli di officialnya juga, dijamin original dan pastinya awet ya teman-teman. Memang harganya mahal tapi dijamin kualitasnya, terjamin kualitasnya. Kalau yang KW murah tapi ya sesuai dengan harga lah. Kembali lagi sesuai dengan harga. Nah, ini mantep banget teman-teman. Saya pernah beli yang tipe Lightspeed. Lightspeed itu sampai 2014, 2016 sampai sekarang masih bagus. Cuma ini mumpung ada diskon beli lagi. 4 tahun masih bagus. Yang dulu punya saya tipenya Lightspeed. Kebetulan ini pengen ganti yang lain. Ini
tipenya Ginkoju. Nah, seperti ini. Mantap ya teman-teman. Strapnya juga empuk. Baik, kita coba perekatnya seperti apa. Oh, mantap ya. Perekatnya ya, bisa dilihat perekatnya. Mantap sekali. Ini bisa dibuat naik gunung atau apa. Santai juga bisa. Dijamin aman, anti slip ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakan atau hasil dari kita bongkar-bongkar sendal Iger tipenya Ginkoju. Kebetulan saya beli yang ukuran 41 ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bila video ini bermanfaat silahkan share, like. Teman-teman juga bisa komen untuk bila mana ada usul ataupun saran mau unboxing barang apa, mungkin saya ada. Terus jangan lupa selalu bersyukur ya teman-teman atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, demikian video unboxing dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.